tetap dalam koridor hukum, baik pun ampian dan sebagainya, aturan-aturan yang ada. Ternyata Mas Asye. Kenapa, Mbak? Kasihannya kenapa? Kok akhirnya terusulah. Berapa, Mbak? 1.700.000. Oh, dimintain sama Pak Kadus gitu? Ya. Berapa, Pak? Berapa? 1.700.000. Itu harus bayar ya? Kalau ngebayar nggak bisa diturus suratnya ya? Ya, urusannya aku. Saya nikahkan kemarin, bukan. Jauri. Pian, Mas. Perangkat desa yang bernama Nurdin sebagai kepala dukun Lutung Mati. Kenapa, Mas? Alasannya, Mas? Alasannya karena yang pertama dia telah melakukan beberapa pelanggaran yang ada pelarangan sebagai perangkat desa. Pak, alasan yang pertama yaitu yang mengenai jual beli aset desa. Dia telah menjual aset desa, tetapi jual kayu sengon. Nah, uangnya itu tidak dimasukkan ke desa. Kan itu asetnya khususnya dukun Lutung Mati, aset desa khususnya dukun Lutung Mati. Tapi tidak dia kasihkan ke dukun Lutung Mati. Malah nggak tahu kami uangnya kemana. Setelah kami konfirmasi kepada dia, malah dia ngomongnya, kami dia ngomong orang adol. Setelah kami selidiki, kami tanya pembelinya, malah pembelinya ngomong bahwa yang jual adalah Nurdin. Terus yang kedua mengenai Pologoro, kan kita tahu semua bahwa Pologoro itu nggak boleh karena itu sama dengan pungli. Nah, hal tersebut membuat kami semakin tergoda karena dia setiap kali ada jual beli dia minta Pologoro dan dia sampai berapa, Mas? Kisaran dia berkata seperti ini, kalau di balai desa itu 1 juta, tapi kalau di sini di Lutung Mati dia mintanya 500.000. Oh, iya. Itu untuk Pologoro. Terus yang kedua melalui persekusi, Mas. Dia itu sering melakukan persekusi terhadap warga. Warga itu selalu ditekan untuk apa? Untuk tidak ngomong, untuk tidak ini, tidak itu. Supaya apa? Supaya terus nurut sama dia. Kurang lebih seperti yang berjalan, dalam hal ini tentu kita akan melaporkan kepada atasan, kemudian juga kita laporkan ke Pak Bupati. Kemudian nanti tentunya ada tindak lanjut dari inspektorat untuk memeriksa yang bersangkutan seperti yang disampaikan oleh warga. Tentunya ada prosek, kemudian yang bersangkutan dipanggil untuk diminta keterangan tentang aduan-aduan warga. Jadi nanti tentunya inspektorat yang berwenang untuk menentukan kemudian si A ini salah, si A benar, kemudian ada tindak lanjut terkait dengan aspirasi yang disampaikan warga. Jadi nanti kita tunggu proses berjalan sambil kita menunggu laporan secara resmi dari warga terkait dengan aduan aspirasi yang ingin disampaikan berkaitan dengan Kadus Pak Nurdin.